Berbagi untuk kebahagiaan bersama ibu, tentu impian setiap anak. Tanggal 22 Desember 2021, spesial buat hari ibu. Hari ini kami memberi kesempatan Anda berbagi momen kebahagiaan, memiliki waktu berkualitas bersama ibu dengan menghadiahkan medical check-up. Ketanda Direktur Rumah Sakit Umum dan Kota Cirebon berkati. Jauh balas budi kita yang tersumbatkan itu dibanding ibu kita, tapi paling tidak ada upaya ke arah sana, yaitu ingin memberi sesuatu dari rumah sakit daerah Gunung Jati untuk beliau-beliau di hari esok tanggal 22. Tentunya kasih sayang persembahan kita itu kepada beliau bukan saja tanggal 22 Desember, tetapi tanggal 22 Desember merupakan momentum pelajaran supaya di 360 hari berikut, 64 hari berikutnya, kalau bisa juga tetap kita menghormati, menyayangi, mengasihi ibu yang telah melahirkan kita, mendidik kita, dan menyayangi kita. Saat ini saya sebagai ibu, saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Sakit Gunung Jati yang sudah memperhatikan para ibu, khususnya lansia ini, mendapat pelayanan kesehatan supaya kami ibu-ibu ini lebih sehat. Dengan ibu-ibu sehat, maka keluarga juga akan sehat. Jadi saya berharap keluarga-keluarga di Indonesia adalah keluarga-keluarga yang sehat, karena dialah inti dari sebuah bangsa. Selamat Hari Ibu, Hari Nasional Hari Ibu yang ke-93. Sukses ibu-ibu Indonesia. Alhamdulillah, selama ini saya bersyukur sekali. Selama ini saya pensiunan baru, malam ini saya diperhatikan. Saya dapat undangan untuk medical check-up. Mudah-mudahan dengan keadaan medical check up ketahuan penyakit saya jadi cepat terobati, dan rumah sakit juga memperhatikan sejauh ini terhadap karyawannya yang sudah purna bakti. Semoga rumah sakit tambah maju. Saya mengucapkan selamat Hari Ibu, semoga para ibu-ibu tambah sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Ibu tanggal 22 Desember. Saya Dr. Oom
senang sekali bisa membersamai dan bisa ikut dalam pelaksanaan acara hari ini, yaitu di Poliklinik Eksekutif Gunung Jati, ya, Poliklinik Pakungwati. Jadi Poliklinik Eksekutif Pakungwati hari ini ada acara dalam rangka Hari Ibu ini, yaitu anak membersamai ibu, ya, membawa ibunya, membersamai ibunya untuk memeriksakan. Jadi kalau zaman kecil mereka dibersamai ibunya, sekarang momen mereka membersamai ibunya. Walaupun memang kebersamaan itu tidak bisa digantikan, ya, sekian lama, sekian, dan artinya ibu selalu ikhlas membersamai anaknya. Dan semoga ibu-ibu semuanya saja, ya, ibu-ibu semuanya bisa berbahagia, bisa terus istiqomah dan terus semangat membersamai anak, mendoakan anak sampai yang terbaik, ya, di dunia dan akhirat. Dan saya harapkan juga untuk kita semua bahwa memang Poliklinik Eksekutif Gunung Jati ini bisa lebih dirasakan kemanfaatannya untuk masyarakat secara luas dan untuk kita semua, biar bisa lebih dekat, lebih bisa banyak lagi untuk pelayanannya, dan bisa lebih mudah diakses, mudah apa namanya, pelayanannya bisa lebih baik. Saya kira untuk kebaikan kita semua. Ya, selamat Hari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hari ini tanggal 22 Desember 2021 kita bisa memperingati Hari Ibu bersama. Rumah Sakit Gunung Jati telah mempersembahkan spesial untuk Hari Ibu. Ibu-ibu yang sudah pernah membaktikan dirinya di Rumah Sakit Gunung Jati diantarkan oleh anak-anaknya yang sekarang bekerja di Rumah Sakit Gunung Jati untuk melakukan medical check-up. Medical check-up dilaksanakan di Poliklinik Pakungwati yang merupakan klinik eksekutif yang siap melayani ibu-ibu semua untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, baik medical check-up maupun pemeriksaan yang lainnya. Ibu-ibu yang berbahagia, selama 93 tahun sejak Kongres Wanita di Solo, kita telah diberikan kesempatan untuk berkarya untuk negara dan bangsa ini. Untuk itu saya ucapkan selamat Hari Ibu, merdeka melaksanakan Dharma. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang teman pernah bercerita bahwa beliau sebenarnya bisa menyiapkan hadiah untuk diantarkan ke ibunya, bisa menyiapkan karangan bunga untuk ibunya, tetapi beliau bercerita itu tidak akan senilai dengan cinta ibunya. Karena cinta ibu adalah cinta sejati, cinta yang sebenarnya, cinta yang sepanjang hayat. Maka dalam konteks itu, pada hari ini, hari Rabu tanggal 22 Desember 2021, Rumah Sakit Daerah Gunung Jati tergerakkan untuk itu, di mana pada saat kecil seorang anak diantar oleh ibunya ke sekolah, dibuai dan dididiknya sehingga dewasa. Maka di hari ini Rumah Sakit Daerah Gunung Jati ingin menciptakan, mengkreat situasi itu dalam situasi yang mungkin berbalik. Seorang anak yang kebetulan hari ini menjadi pegawai Rumah Sakit Daerah Gunung Jati Kota Cirebon pengen mengantar ibunya untuk berobat, untuk diperiksa kesehatannya atau general check up di Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Semoga kreasi Rumah Sakit Daerah Gunung Jati untuk menciptakan suasana saling kasih sayang itu bisa tercipta dan mendorong di 364 harinya agar suasana saling kasih sayang antara anak dan ibu, ibu dan anak tetap menjiwai bagi kita semua. Terima kasih, selamat Hari Ibu yang ke-93. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi
Ibu. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Terima kasih Rumah Sakit Gunung Jati.